motivasi aku masuk JKT itu banyak ya, dari semangat-semangat keluarga. Karena saya suka JKT48 dan saya merasa ingin menjadi mereka. Bisa membanggakan orang tua pastinya ya, sama teman-teman semuanya. Saat ini, para finalis audisi JKT48 Generasi 3 telah memulai proses pelatihan mereka. Ya, senang banget lah pasti, kan banyak orang juga yang pingin gitu. Akhirnya aku yang pilih. Saya merasa senang, bangga, dan bahagia. Bersyukur banget, abis itu senang, tapi saya juga harus gak boleh sombong juga karena nanti masih ada audisi, terus perjuangan saya pasti masih panjang. Pelatihan pertama ini adalah pelatihan fisik yang ditujukan supaya mereka memiliki kondisi fisik yang prima untuk menjalani kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pertama, saya juga suka Jepang. Kenal JKT48 sih karena dari teman, terus aku fans JKT gitu. Karena saya suka AKB48. Dari adik aku. Stylenya, musiknya, animenya. Ya waktu itu sih waktu River ya. Waktu River, terus dikasih tahu Mbak, ini loh JKT48 lagi main River nih. Ya udah akhirnya, kok seru banget ya, kok asik gitu loh gerakannya. Dari temen aku ada yang fans JKT, terus dia nawarin katanya ada generasi 3, mau masuk ke daftar. Waktu itu aku nonton di Dahsyat ya, ada JKT, dan aku mulai tertarik. Jadi aku melihat mereka kan cantik-cantik, jadi aku nyari tahu mereka itu seperti apa. Dan ternyata mereka tuh pribadinya juga unik-unik. Aku dari saudara aku dari sini, aku senang sama JKT, jadi aku dikenalin JKT. Aku dari AKB-nya, aku udah mulai suka tuh tahun 2019. Yang pertama berat, cuman saya merasa senang bisa mengikuti latihan ini. Capek ya, yang pasti capek banget pertama kali latihan, tapi mudah-mudahan semakin aku latihan terus aku semakin bisa dan aku menjadi semakin kuat. Capek banget, ya ampun, capek banget, sumpah itu fisiknya digenjot-genjot banget gitu lah. Aduh capek, tapi ya seru sih semangat. Awal-awalnya sih, ternyata berat, tapi ya udah, emang itu wajib sih diikutin, jadi ya udah ikutin aja. Tekan sih tadi, soalnya aku ada yang gak bisa, terus diomelin kan, aku yang gak bisa tuh motornya gitu, palanya kurang cepet, jadi aku diomelin gak apa-apa sih, tapi itu kan awal latihan. Capek sih, cuma dibikin senang aja, dibikin jangan dijadiin beban. Iya, tadi ada yang salah gitu kan adiknya, terus kakaknya marah-marah, terus ya tapi ya udah dengerin kakaknya terus. Terus nanti di rumah belajar lagi. Lumayan capek, tapi tetap semangat. Nanti beratkan. Berat banget sih, cuman ya kita bawa aja. Aku suka kok. Ya, aku juga shock sih sebenarnya pertama. Biasanya sekolah pas waktu itu. Aku, tapi senang juga pengen terus. Ini ya, ini lari jauh yang pernah aku capai. Orang yang bisa bikin nyemangatin orang-orang banyak, bisa bikin melihat dia tuh jadi semangat, jadi senang, jadi nggak sedih. Idol itu orang yang bisa menginspirasi orang lain, terus kalau misalnya kita lihat orang itu kita jadi ikutan senyum, jadi itu bisa bikin semua orang semangat. Beberapa finalis yang kurang terbiasa sempat tumbang, namun tampaknya ini tidak memupuskan semangat mereka dalam menjalani program pelatihan. We'll be right back.
Mereka dan ikuti terus perjuangan mereka dalam audisi JKT48 generasi 3 yang penuh liku, penuh batu, dan duri.